film yang saya remehin dari dulu. Judulnya Kung Fu Panda. Malah saya pikir, apaan panda belajar kungfu? Buat bocil banget ini film. Gak tertarik sama sekali saya. Bahkan, waktu Kung Fu Panda muncul di Mobile Legends juga, saya biasa aja. Gak pengen nonton filmnya. Tapi karena film yang keempat mau keluar, okelah saya nonton Kung Fu Panda 1, 2, 3. Dan ternyata, ini bagus banget cuy. Nyesel sih baru nonton. Film pertamanya ngajarin tentang percaya diri, nyoba hal baru. Dan si panda ini karakternya positive vibes banget. Feels good dan kocak banget dalam dia. Film yang kedua, feel-nya agak beda. Agak suram dia. Saya pikir, akan jelek nih pasti. Ternyata saya salah lagi. Kung Fu Panda 2 film yang indah banget. Kaget saya, film panda belajar kungfu bisa bikin saya nangis. Ngajarin tentang arti keluarga, menemukan jati diri. Dan nunjukin kalau hal buruk terjadi supaya kita bisa mengapresiasi ketika semuanya baik-baik aja. Pesannya bagus banget deh. Film yang ketiga juga asik banget. Visualnya makin kreatif, lucu, nyentuh hati, dan jadi penutup yang baik buat trilogi ini. Kung Fu Panda 1, 2, 3, saya kasih rating 10 dari 10. Saya suka banget. Dan saya bingung, ini film keempat mau dibawa kemana lagi? Kalau kamu gimana? Udah pernah nonton film?